السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita sampai muka surat yang ke-31. Baris yang pertama daripada atas. Bermula ta'rif ini muhtamil. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bermula ta'rif ini muhtamil, bahawa ada ia bagi hayat yang qadim jua, maka hanyalah, dan iaitu yang munasabah bagi tempat ini, dan muhtamil bahawa ada ia bagi tiap-tiap daripada hayat yang qadim dan hayat yang baharu, dan tiada sah bahawa ada ia bagi hayat yang baharu jua, maka hanyalah, kerana bahawasanya keluar daripada maksud kita. Ketahui olehmu bahawa hayat yang baharu itu tiada lazim ia dengan ruh. Tiada lazim ia dengan ruh, dari kerana terkadang didapat hidup dengan tiada ruh, maka sesungguhnya dijadikan oleh Allah Ta'ala hidup pada kebanyakan daripada segala jamadat kerana mukjizat atau karamah dengan tiada ruh, seperti pohon kayu yang memberi salam atas Nabi Al-Mustafa alaihi salam. Baik. Bermula ta'rif ini. Ta'rif ini iaitu sifat yang berdiri pada zat yang mensahkan bagi orang yang berdiri ia dengan dia. Ini ta'rif yang sebelum daripada ini. Bermula ta'rif ini, yakni ta'rif hayat, muhtamil. Muhtamil iaitu tertanggung, bahawa ada ia, yakni ta'rifan itu, bagi hayat yang qadim jua, maka hanyalah, iaitu ta'rifan hayat yang disebutkan sebelum daripada ini, iaitu sifatun wujudiyatun, sifat yang wujudiyah, sifat yang bangsa ada, yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengesahkan sifat-sifat yang lain. Ini ta'rifan tersebut cuma kepada hayat yang qadim, iaitu hayat yang qadimah, yang bersifat dengan qidam, yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ini dia kata ta'rifan ini hanyalah kepada maksud sifat hayat yang ada pada Allah. Baik. Dan iaitu yang munasabah bagi tempat ini, yakni bahasan sifat hayat, bukan hayat manusia, iaitu hayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan muhtamil bahawa ada ia dan tertanggung jua, maknanya kita dapat menanggung maksudnya ini, mengarahkan maksud hayat ini kepada dua, karena ada hayat yang qadim, ada hayat yang hadis. Nah, hayat yang qadimah, ayat yang hadisah. Ayat yang hadisah itu adalah hayatnya segala makhluk, seperti mana manusia, seperti mana hayawan yang hidup dengan ruh. Dan hayat yang kita sebutkan ini adalah hayat sifat-sifat yang qadim lagi azali, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana ta'rifan yang sebelum daripada ini menyebabkan kita ihtimal, kita boleh arahkan kedua-duanya kepada hayat yang qadim, hayat yang baharu. Namun perbincangan kita di sini bukan kepada hayat yang baharu. Hayat manusia dengan roh tak perlu bahas. Karena ini kita membahaskan ilmu tauhid. Bila ilmu tauhid, kita menjuruskan perbahasan kepada sifat Allah
Maka hayat di sini adalah berkenaan dengan sifat Allah. Namun ta'rifan yang dibuat oleh pengarang ini menjurus kepada dua. Boleh kita katakan kepada hayat yang qadimah, boleh kita kata kepada hayat yang hadisah. Hayat yang qadimah itu hayat Allah Ta'ala, hayat yang hadisah itu hayatnya manusia. Baik, tengok depan lagi, kan kita buat kesimpulan. Dan muhtamil, tertanggung jua bahawa ada ia bagi tiap-tiap daripada hayat yang qadim dan hayat yang baharu. Dia kata, dan muhtamil, terarah jua pemahaman kita daripada ta'rifan sifat hayat itu bahawa ada ia, yakni ta'rifan tersebut bagi tiap-tiap daripada hayat yang qadim, yakni Allah Ta'ala, dan hayat yang baharu, yakni segala makhluk. Jadi bagaimana? Nah, kita tengok pada ta'rifan, nampak dua-dua tu boleh masuk berlaku. Sifat hayat memang ada pada zat seseorang. Tidak terpisah sifat hayat daripada Tuhan yang hidup. Seperti hayat yang ada pada saya, maka tak terpisah daripada saya. Kalau terpisah, maka saya pun mati. Jadi bila kerana saya masih hidup, maka ada sifat hayat. Maka kalau demikian, sifat hayat yang ada pada Allah, sifat hayat yang ada pada makhluk, segi ta'rifan itu seakan-akan terpakai untuk kedua-duanya sekali. Tetapi munasabahnya di sini bukan sifat hayat manusia. Sifat hayat manusia tak perlu kita bahas. Ada. Itu perbahasannya dalam ilmu perubatan. Tapi dalam masalah tauhid tak dibahaskan sifat hayat manusia, dibahaskan sifat hayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan muhtamil, yakni terarah maksud atau pemahaman kita berdasarkan kepada ta'arif bagi tiap-tiap daripada hayat yang qadim, yakni Allah Ta'ala, dan hayat yang baharu. Baik. Dan tiada sah bahawa ada ia ta'rifan itu bagi hayat yang baharu jua, maka hanyalah. Tetapi, akan tetapi, oleh kerana kita tengok kepada ta'rifan itu, kita teliti-teliti semula, tak munasabah perbincangan hayat ini tertumpu kepada perbincangan hayat manusia. Kerana menumpang kita kata sifat yang ada pada zat, sifat yang ada pada makhluk, pada sesuatu, maka di sana manusia juga ada hayatnya. Adakah ta'rifan itu kepada manusia? Tidak. Sebab itu daripada awal dia katakan bagi hayat yang qadim jua, maka hanyalah, mula-mula tadi. Kemudian dia kata di sini, tiada sah bahawa ada ia bagi hayat yang baharu jua, maka hanyalah. Kalau seandainya perbincangan tentang hayat yang baharu, sifat hayat bagi makhluk, maka tidak munasabah di sini perbincangan tersebut. Baik. Namun kalau kita bahaskan lagi, iaitu sifat yang wujudiyah dipanjang-dipanjang-dipanjangkan, maka di sana dia kata, didapati perbincangan ini, dia menjurus kepada sifat hayat yang ada pada Allah. Karena manusia hidupnya itu dengan roh. Roh kemudian dia tubuhnya itu adalah satu zat, satu benda. Maka roh yang menumpang pada benda tersebut, maka ada rohnya, maka adalah dia. Tidak ada rohnya, maka tidak adalah dia. Tapi nanti dia akan lanjutkan perbahasan berkenaan dengan roh tadi. Bagaimana dikaitkan roh dengan kehidupan manusia yang kadang-kadang berlaku juga di tangan para nabi-nabi. Dia panggil pokok kurma yang sudah mati, yang tidak ada rohnya, tidak ada nyawanya, tetapi masih boleh bergerak dengan mukjizat nabi. Batu yang bertasbih, batu ada roh ke? Tak ada. Tapi batu yang bertasbih dalam genggaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu bagi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adakah roh dia? Kenapa dia hidup? Kenapa dia bertasbih? Quran pun menyebutkan demikian, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak adalah di langit dan di bumi ini melainkan kesemuanya bertasbih kepada Allah. Bertasbih ni adalah sifat orang hidup. Orang mati tak bertasbih. Ada. Kalau mati juga bertasbih dengan tukang mandi pun cabut. Kan? Tak ada siapa yang tinggal. Saya pun cabut ke? Tiba-tiba dia bertasbih, kan? Baik.
Di banyak sejarah tuan-tuan, ada ulama-ulama yang sudah mati eh? Tapi masih ada peristiwa yang berlaku, dipanggil Ibnul Mayyit. Nah, itu ulama besar. Baik. Kemudian dia kata, kerana bahawasanya keluar daripada maksud kita kalau bincang sifat hayat bagi makhluk, ini terkeluar daripada topik yang nak kita bincangkan. Kerana tumpuan kita bukan pada hayat makhluk, tapi sifat hayat yang ada pada Allah. Maka munasabahnya perbahasan itu adalah sifat hayat bagi Allah, bukan sifat hayat bagi makhluk. Sekalipun takrifan yang dibuat oleh ulama berkenaan dengan sifat hayat bagi Allah sepertinya menjurus kepada kedua-dua hayat. Hayat yang qadim, yakni hayat Allah Ta'ala. Hayat yang baharu, hayat segala makhluk. Maka dia kata seakan-akannya menjurus kepada dua. Namun munasabahnya perbincangan kita ini bukan hayat manusia, tapi hayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tanpa ruh dan sebagainya. Baik. Ketahui olehmu, bahawa ketahui olehmu, belajar dan mengajilah sehingga engkau tahu. Ha, itu perkataan ketahui olehmu, bukan sengaja dia buat fa'lam, fa'lam dan sebagainya. Mengajilah sehingga kamu tahu dan yakin. Tidak. Sebahagian ulama-ulama sufi kita, dia kata fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah sesungguhnya Allah itu tidak ada Tuhan melainkan dia. Dia tak kata ketahuilah, yakinlah. Kerana berpunca daripada tahu, mengaji, belajar dan sebagainya, kemuncaknya adalah keyakinan. Maka diterjemahkan dengan yakinlah. Ha, ini orang ulama-ulama sufi. Tetapi yakinlah itu dia datang daripada ilmu. Nah, dari datang daripada ilmu, ilmu yakin dan sebagainya, baru sampai kepada satu tahap yang kita katakan sebagai yakin. Tidak ada Tuhan melainkan dia. Ini tauhidnya orang sufi, dia terjemah dengan fa'lam annahu, iaitu yakinlah bahawasanya Allah itu tidak ada Tuhan melainkan dia. Ada. Baik. Ketahui olehmu sehingga engkau yakin bahawa hayat yang baharu itu, yakni hayatnya manusia, hayatnya segala makhluk, tiada lazim ia dengan roh, tidak semestinya dengan roh. Ini hayat yang baharu. Karena ada hayat yang baharu yang dengan roh dan tanpa roh. Tapi setiap yang ada roh, dia pasti akan keluar daripada bekas dan tempatnya. Baik. Karena itu memang janji daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. Nabi Muhammad dijadikan ruhnya lebih awal, tetapi tubuhnya dijadikan kemudian, lahir daripada Aminah binti Wahab, hasil perkahwinan dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Hasil perkahwinan tersebut, maka lahirlah tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ruhnya lebih awal dijadikan daripada nabi-nabi yang lain dan daripada segala umat manusia, dimasukkan ke dalam tubuhnya. Maka lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampai masanya yang dijanjikan, maka ruh dikeluarkan daripada tubuh, ruh kembali ke tempat asal dan juga tubuh kembali ke tempat mana dia dijadikan dan diciptakan. Maka setiap yang ada ruh pasti dia akan menemui mati, kerana itu janjian daripada Allah. Allah mengatakan bahawa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Dan Allah tidak pernah mungkir janji. Kalau dia kata mati, pasti mati. Namun daripada makhluk ni, ada yang dijadikan dengan ruh dan ada dijadikan tanpa ruh. Yang tanpa ruh ini dikatakan sebagai benda-benda mati. Yang ada ruh dikatakan benda-benda hidup. Pokok hidup, tapi bukan dengan ruh. Kemudian batu juga hidup. Jadi bagaimana? Baik. Di sini dia kata batu hidup itu bagaimana? Seperti mana batu yang bertasbih dengan sebab mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dhab, adakah pernah dia bercakap? Dhab bercakap. Tak ada tuan-tuan. Biawaklah tempat kat kita ni ada dia bercakap. Kok dia bercakap tuan-tuan, memang tak sunyilah kita. Kan? Duduk depan surau tanya, "Bobek tu? Duduk depan surau kau? Dah sembahyang belum?" Kalau biawak boleh cakap dengan kita. Satu masa badui dia bawa dhab dia kan. Dia kata, "Aku beriman engkau wahai Muhammad dengan syarat dhab ni dia bercakap. Dengan aku siapa kau?"
Nabi tanya, siapa aku? Dia kata, anta Rasulullah. Menjawab dhab tersebut, maka Islam badui. Ini hebatnya Nabi. Dia tanya lagi, aku akan beriman dengan kau wahai Muhammad kalau pokok ni dia datang kepada engkau. Panggil pokok tu. Dia panggil, pokok pun datang. Ini hebat Nabi kita Muhammad. Pokok yang sudah mati, maknanya dia boleh bergerak tetapi tanpa roh. Ini dia bincang kat sini. Ada yang ada roh, ada tanpa roh. Yang tanpa roh pun kadang-kadang dia hidup. Baik. Ketahui olehmu bahawa hayat yang baharu itu tiada lazim, tak semestinya ia, yakni baharu dengan roh, yakni hidup ia dengan roh yang baharu tadi. Yang baharu ni apa dia? Yakni makhluk. Makhluk ini tidak semestinya ada roh baru kita katakan dia hidup dan bergerak. Apa sebab? Dari kerana terkadang didapat hidup dengan tiada roh. Kadang-kadang ada benda yang hidup tetapi tidak dengan roh, dia bergerak. Dengan tiada roh, maka sesungguhnya dijadikan oleh Allah Ta'ala hidup pada kebanyakan daripada segala jamadat. Jamadat ni apa dia? Benda-benda beku yang mati, yang tidak hidup, seperti batu. Nah, kerana mu'jizat atau karamah seperti Bukit Uhud kan, yang bergerak-gerak ada ketika Nabi berjalan di atas Bukit Uhud. Ini mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab dia bergerak? Kerana terlalu gembira Nabi di belakang dia, maka bergerak-gerak Bukit Uhud. Nampak? Seronok Bukit Uhud. Bukan senang, dia kata kekasih Allah nak pijak belakang dia, sehingga kayu tempat Nabi khutbah menangis. Apa sebab? Dah ada tempat khutbah baru di Madinah. Dia kata, nanti kau tinggalkan aku setelah ada tempat baru nak khutbah. Ini kayu. Dia merayu Rasulullah supaya pijaklah belakang dia, duduklah diri di belakang dia. Kan tak? Berasa untung dia. Dah kayu dah mati tuan. Ini mukjizatnya Nabi. Baik. Terkadang dapat hidup dengan tiada roh, maka semuanya dijadikan oleh Allah Ta'ala hidup pada kebanyakan daripada jamadat, benda-benda yang beku, benda-benda mati yang beku seperti batu dan sebagainya lah. Kerana mukjizat yang tadi, kerana mukjizat, kayu dah mati tempat Nabi khutbah, Nabi tinggikan tempatnya bagaimana? Dengan sebatang pohon kayu diletak duduk atas tu, dia berdiri atas tu. Baik. Atau karamah, itu sahabat pula bila mana buat mimbar tempat Nabi khutbah. Bila sahabat Sayyidina Abu Bakar berkhutbah, dia tidak berkhutbah di tempat berdirinya Rasulullah, tetapi bawah sikit, tangga yang bawah. Dikatakan ada tiga anak mata tangga, yang keempat tempat berdiri, dia tak berdiri di tempat yang keempat kerana memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi khutbah di mata yang ketiga. Singgah pula sahabat yang lain, naik juga tapi tak sampai tempat Abu Bakar, tapi di mata yang kedua kerana menghormati Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Ini sahabat tuan-tuan, sangat hormat kepada Rasulullah, sangat hormat kepada sahabat yang lain, hatta dah tak ada pun tuan-tuan. Baik. Kemudian atau karamah yang berlaku kepada para aulia dengan tiada ruh seperti pohon kayu yang memberi salam atas Nabi Al-Mustafa alaihi salam, iaitu Nabi yang terpilih, Al-Mustafa, yang terpilih, yang dipilih. Maka dia kata pohon kayu pun bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang kisah dan disebutkan dalam kitab apa? Berzanji. Nabi kita lalu di pokok-pokok, pokok tunduk hormat kan, bagi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Batu-batu bagi salam, awan-awan hitam memayungi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga Nabi tak terasa panas. Baik. Dan batu yang seni-seni, batu yang halus-halus mengucap tasbih di dalam tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampaikan batu yang tak ada nyawa itu pun bertasbih kepada Allah dalam genggaman tangan Nabi. Banyak lagi tuan-tuan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak sangat mukjizat dia. Dan adalah hayat itu tiada ta'alluq dengan sesuatu. Ini ta'alluq pula. Sifat yang berta'alluq ada 6.
daripada tujuh sifat ma'ani. Ya? Kudrah, iradat, ilmu, sama', basar, kalam. Itu ada ta'aluk. Sifat hayat, dia tidak berta'aluk. Ha. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Itu jumlah sifat ma'ani. Daripada jumlah sifat ma'ani yang tujuh, enam daripadanya berta'aluk. Hafal yang enam susah, hafal satu sahaja. Sifat hayat tidak berta'aluk, selebihnya semua berta'aluk belakang. Ha, baik. Kemudian, dan adalah hayat itu tiada ta'aluk dengan sesuatu. Dia tidak berta'aluk dengan sesuatu yang lain. Tidak seperti mana sifat kudrah berta'aluk dengan apa? Dengan segala perkara yang harus. Demikian juga sifat iradat, sifat ilmu kepada wajib, mustahil dan harus berta'aluk dia. Baik. Sifat hayat tidak berta'aluk dengan apa-apa pun. Apa sebab? Kerana bukan sifat yang memberi bekas, mengadakan sesuatu dan mengadamkan dia, yakni meniadakan sesuatu, bukan. Itu bukan sifat yang berta'aluk, bukan sifat yang mengadakan atau meniadakan sesuatu, dikatakan bukan sifat yang memberi bekas. Baik. Dan tiada membukakan hakikat sesuatu seperti mana sifat ilmu, sifat sama' dan juga sifat basar. Dan tiada pula menunjukkan atas sesuatu itu pada sifat kalam. Baik. Seperti kalam, itu dia kata seperti kalam. Kalam menunjukkan sesuatu, dan menunjukkan kepada sesuatu yang harus, menunjukkan kepada sesuatu yang mustahil, menunjukkan kepada sesuatu yang wajib dan sebagainya. Kita tidak faham sesuatu yang ditunjukkan itu dengan tangan. Allah tidak punya tangan, tetapi Allah punya kalam. Daripada kalamnya ini, kita memahami sesuatu itu dikatakan dalalah atau petunjuk. Baik. Kemudian, dia bukan sifat yang memberi bekas, mengadakan dan meniadakan sebagaimana kudrat dan juga iradat. Bukan sifat yang membukakan hakikat sesuatu seperti sifat ilmu, sama' dan basar. Dan bukan menunjukkan kepada sesuatu seperti sifat kalam. Baik. Dan dikatakan manusia itu hidup manakala ada ruh pada badannya. Dia kata manusia itu boleh kita kata dia hidup seandainya masih ada ruh. Bila tidak ada ruh, maka tidak adalah hidupnya. Baik. Dan mati, iaitu ruh ni pun hakikatnya bagaimana tidak dapat diketahui orang. Nanti tuan-tuan sampai babnya nanti, kita akan belajar berkenaan dengan ruh dan apalah hakikat ruh tersebut. Bagaimana rupa ruh? Ulama pun tak sepakat. Rupanya bagaimana? Ada mengatakan sama rupa dengan tuan badan dia. Bagaimana rupa kita? Inilah rupa ruh kita. Ada mengatakan tidak. Ruh itu seperti lebah. Dan berbagailah tuan-tuan. Dia kata seperti lebah pula. Sebab berdasarkan hadis, iaitu ruh nanti di akhirat bila dibangkitkan manusia, dia seperti lebah yang berterbangan mencari sarang asal dia. Pula timbul persoalan, yang diduduk besok sarang asalnya tubuh yang asal atau tubuh yang baharu? Ada. Ada mengatakan pula bila masuk ke syurga, tubuh yang baharu, tinggallah tubuh yang lama, maka memandang ucap selamat, tinggallah tubuh yang baru, tubuh yang lama. Dia tengok, oh ni tubuh aku masa di dunia dahulu. Ada. Tubuh aku ni ada, ni dia ada cacat dan sebagainya. Oh ni rupa aku masa aku tua. Ada. Ha. Wallahualam tuan. Kadang-kadang kita di akhirat berjumpa dengan ayah kita lebih muda daripada kita. Tapi bapak kita jugalah. Ada. Lebih muda daripada kita. Suami meninggal dahulu, isteri meninggal kemudian. Kadang-kadang isteri meninggal dahulu, suami meninggal kemudian. Berjumpa di alam, alam di alam arwah sana. Jumpa balik. Enak ketika selepas dia mati. Baik. Wallahu alam lah. Ya. Mudah-mudahan kita mati semua husnul khatimah. Dan mati pada yang baru itu, mati kalau nisbah kepada makhluk itu bagaimana? Iaitu bercerai nyawa daripada badan. Iaitu nyawa seperti burung yang dipelihara dalam sangkar.
sangka ada burung. Nanti satu masa burung pasti terbang keluar daripada sangkar, maka tinggallah sangkar. Roh seperti burung, badan seperti sangkar. Bila burung sudah meninggalkan sangkar, maka sangkar mudah menjadi buuk dan lapuk. Begitu jugalah badan. Selama mana roh masih ada di badan, maka dia kata bergeraklah badan dan sebagainya. Bila roh sudah keluar, maka badan tidak berfungsi lagi. Baik. Tapi ada badan yang tidak hancur. Nanti kita akan belajar juga. Tubuh yang tidak dimakan oleh bumi. Tak dimakan oleh bumi. Antaranya tuan-tuan, Bilal, orang yang azan. Ni azan ni jangan pandang rendah orang Bilal ni. Ya. Kelebihan dia besar, orang azan ni. Keimanannya disaksikan oleh semua orang. Dia mengucap pakai mikrofon tuan. Kita mengucap seorang pun tak dengar kan, kita mengucap seorang kita yang dengar. Tapi bila dia azan, satu kawasan semua dengar, menyaksikan keislaman dia, keimanan dia disaksikan. Kelebihan menjadi Bilal. Orang nampak dia beriman, yang kita siapa dengar, siapa tahu, tak ada siapa tahu pun tak. Kena dia azan, bumi pun tak nak makan dia. Baik. Termasuklah ya tubuh-tubuh yang lain, termasuklah para nabi, para rasul, para awliya, ya, para ulama yang beramal. Baik. Kemudian, dan pada Allah Ta'ala, jikalau hidup ia dengan nyawa, hukum mati. Maknanya mustahil Allah hidup dengan nyawa, kerana setiap daripada yang punya nyawa nanti dia mati. Bila mana nyawa keluar daripada badan, maka Allah itu mustahil hidupnya dengan nyawa. Kerana kalau dia hidup dengan nyawa, pastilah dia juga akan merasai mati. Jadi Allah hidup bagaimana? Dengan sifat hayat. Dengan nyawa? Bukan dengan nyawa. Bukan dengan apa sahaja. Sifat hayat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat hayat yang qadim lagi azadi, yang ada pada zat Allah. Baik. Dan kata musannif, kata pengarang, Al-Imam Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu. Ada orang petikai, ulama' ni jangan sebut radhiyallahu ta'ala anhu lah. Habis nak sebut apa? Sebut almarhum. Ada almarhum atau rahimahullah atau rahmatullahi alaih. Ada. Bagi kita ahli sunnah, sunat menyebut radhiyallahu anhu kepada para alim ulama'. Ada. Tak ada masalah para awliya', para sahabat. Maksudnya redha Allah ke atasnya. Artinya kita mendoakan mudah-mudahan dia diredai oleh Allah. Baik. Itu pun jadi masalah juga. Ada. Radhiyallahu anhu tak sebut. Sebut karramallahu wajhah bagi Sayyidina Ali, Syiah. Padahlah. Baik. Dan kata musannif, iaitu Al-Imam Sanusi, wasam'u wal basaru al muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Wasam'u wal basar, dan sifat sama', wal basar dan sifat melihat Allah Ta'ala itu al muta'alliqani. Ada sifat sama' dan basar berta'alluq keduanya itu bi jami'il mawjudat, dengan setiap satu tak tinggal daripada segala yang ada. Itu dikatakan sama' basar. Yang ada ini sama ada, ada tersebut yang wajib seperti zat dan sifat Allah, sama ada, ada itu yang harus seperti mana zat dan sifat segala makhluk. Apa terjemahan? Dia kata artinya, artinya, arti kata musannif Al-Imam Sanusi, yang kelima daripada sifat ma'ani, sifat ma'ani yang tujuh, iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, empat. Yang kelima, itu dia bilang yang kelima, daripada sifat ma'ani itu sama. Artinya, arti sama mendengar, itu terjemahan bahasa Melayu daripada sama dalam bahasa Arab. Dan yang keenam daripada sifat ma'ani itu basar. Sama dan basar, sama yang kelima, basar yang keenam. Ini pada sudut apa tuan-tuan? Pada sudut kita belajar, susun satu persatu. Bukanlah sifat Allah tu mula-mula kudrah, tak, lepas tu iradat, tidak.
sifat Allah itu qadim lagi azali dan baqa pula. Tidak ada dahulu, tidak ada kemudian. Jadi bagaimana? Kita susun berdasarkan supaya kita mudah faham. Jadi nak faham bagaimana? Susun kudrat dulu. Susun daripada wujud, kidam, sampailah kepada kaunuhu mutakalliman. Baik. Dipanggil metodologi, tak? Metod pengajian, tak jadi masalah apa pun. Nak baca, kita kata belajar sifat kalam dulu, kemudian sifat samak, kemudian sifat hayat, kemudian sifat ilmu, boleh, tak ada masalah. Tetapi dalam masalah ini, kalau kita nak susun ikut suka kita, maka datangkan dalil. Untuk kita belajar sifat kalam dulu, kenapa? Nak belajar sifat kudrat pula yang kedua, kenapa? Kenapa pula kita lepas tu dia sifat ilmu, kenapa? Datangkan kita punya hujah. Kalau hujah kita ada, silakan, tak jadi masalah apa pun. Tengoklah kitab yang dikarang oleh Imamul Haramain. Dia susun ikut dia lah, tapi ada hujah dia. Menyusun demikian, baik. Kemudian yang keenam daripada sifat ma'ani itu basar, artinya melihat. Dia kata melihat dalam tu kan, mim lam yata, tapi bunyinya melihat. Baik, artinya melihat yang ta'aluk keduanya sama dan basar dengan sekalian maujudat. Jadi sekalian di sini maknanya apa tuan-tuan? Setiap satu daripada yang maujudat tanpa ada yang tertinggal. Dia kata bijami', perkataan jami' di sini dengan makna setiap satu daripada benda yang ada tidak terlepas daripada sama pendengaran dan juga basar Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang ada itu yang qadim atau yang hadis. Sama ada Allah Ta'ala sendiri, zat dan sifatnya, ataupun makhluk, zat dan sifat bagi makhluk. Kesemuanya Allah lihat dan Allah Ta'ala dengar berlaku. Baik. Itu dikatakan tadi, sekalian mengerti kata tidak tinggal walau satu pun. Artinya, bermula sama dan basar pada hak Ta'ala itu. Wallah Subhanahu wa Ta'ala a'la wa a'lam. Nanti kita ambil balik dan kata musannif wasam'u wal basar. Tuan-tuan, jadi hari itu kita dah mendengar kiai kan, Syukran Ma'mun, Kiai Abdul Halim Anwar Musaddad, kemudian lagi pula Profesor Dr. Al-Habib Abdul Qadir Al-Habashi. Dia profesor tuan, ya. Profesor, doktor. Hebat, ya. Dia sangat hebat. Ahlul bait, yang sangat alim, ya. Dia menekankan kita tentang masalah infak. Ha, jadi saya sebut kenapa tuan-tuan? Kerana memang dia sebut sangat menyentuh. Sangat menyentuh, satu persatu disebut oleh kiai sangat menyentuh. Perihal umur kita. Dah. Kita tidak akan menongkat dunia selama-lama. Satu masa kita akan mati. Kalau kata Kiai Syukran Ma'mun, dia kata apa? Dia hidup cuma satu permainan. Sampai masa permainan akan tamat. Kan? Dan permainan yang kita main itu ada manual dia, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di antara lain disebutkan masalah infak, iaitu membelanjakan harta. Jadi di sini tuan-tuan, sebagai kita ingat-mengingat, kita ada banyak madrasah di Negeri Sembilan. Madrasah Az-Zain, Madrasah Ustaz Syuhada, Madrasah As-Safa. Nah, ini semua memerlukan kepada sumbangan tuan-tuan. Inilah masanya untuk menyumbang, ya. Dan ini adalah madrasah Ahli Sunnah wal Jamaah yang pure mengajar ilmu Ahli Sunnah. Demikian juga kuliah kita juga ada menaja. Tuan-tuan kalau tak tahu saya beritahulah, kita ada menaja. Seorang anak yatim tuan-tuan kita hantar dia ke tahfiz. Dan perbelanjaannya ditanggung. Jadi mudah-mudahan ni semua kira anak angkat tuan-tuan, ya. Dan dah mula belajar dah. Kita doakan mudah-mudahan besok dia jadi hafiz yang ingat Quran 30 juz. Dan lagi kita merancang untuk menghantar lagi daripada anak-anak orang ikut kuliah ni, dua orang insya-Allah kita akan hantar kepada Babo S Panjang. Babo S Panjang pakar ilmu tauhid.
Dan saya cakaplah dengan ada orang yang nak menderma, ada satu orang nak menderma, dia sanggup menaja sampai belajar. Dia kata, dia tak kisah, dia nak menaja tak kisah tuan-tuan. Tuan-tuan nak menyumbang, menyumbanglah. Ya. Dia kata, yang ini dia akan tanggung sampai 6 tahun insya-Allah. Dan tuan-tuan, pengajian Tauhid Sifat 20 ni, ini adalah pengajian yang sejuk dan dah mula segar di Negeri Sembilan. Jadi kalau tak ada orang menyambung legasi pengajian Sifat 20 ni besok, terbenam semula dan tak tahu timbul zaman bila pula lagi. Jadi tuan-tuan, saya sangat kata berharap tuan-tuan bantu dua orang pelajar yang akan datang ni. Iaitu kita akan hantar dia ke Fatani. Dan Baba S panjang terkenal dengan pengajian ilmu tauhid akidah dia. Kalau seandainya sesuatu jadi pada saya, maknanya kita dah ada orang yang akan menggantikan pada masa yang akan datang. Mudah-mudahanlah tuan-tuan. Jadi bulan 3 berikut macam tu kita merancang nak ke Fatani. InsyaAllah dua pelajar ni kita akan hantar sekali. Ha? Dan Baba dah tahu, saya dah beritahu dah dengan orang kanan dia, insyaAllah dua orang pelajar kita akan hantar. Dan dia kata nak datang boleh datang hari Rabu. Hari Rabu tu Baba dia jumpa dengan tetamu dia dan ambil pelajar pada hari Rabu. Maknanya kena sampai ke Fatani pada hari Rabu dan terus kita hantar dia belajar di Fatani. Dan saya rasakan saya target 6 tahun itulah, 5 ke 6 tahun dia mengaji. Kemudian kalau masih ada lagi anak-anak kita yang memang berminat, yang berkebolehan, kita hantar lagi. Mudah-mudahan besok dia tidak terhenti pengajian Sifat 20 ni kepada seorang dua orang di Negeri Sembilan. Kena ada lagi. Bila ramai tuan-tuan, jadi orang tak adalah mengeluh mengaji Sifat 20, tak ada orang ajar. Lepas ni besok mudah-mudahan ramai lagi orang ajar Sifat 20. Nah, bertahan, bertambah kukuh, bertambah kukuhnya ahli sunnah di bumi Negeri Sembilan. Baik, dan tidak ada anasir-anasir lain yang mudah masuk dan mengganggu, merosakkan akidah anak cucu kita pada masa yang akan datang. Jadi tuan-tuan, begitulah. Jadi ada ya, saya whatsappkan kepada tuan-tuan, begitu juga tuan-tuan Haji Anwar, ada juga whatsappkan nombor akaun, iaitu tajuk dia saya tak pasti apa nama dia. Adalah dua orang yang jaga akaun tadi tu. Dia jaga akaun tersebut, ada namanya dalam WhatsApp tu. Tuan-tuan kalau berhajat silalah. Dan tak perlu nama pun tak apa. Tetapi saya bagi tahu satu orang anak telah kita hantar ke madrasah Ustaz Syuhada dan dah mula ngafal Quran. Mudah-mudahan jadi dia ulama besar. Begitu dua orang lagi ni kita akan hantar. Mudah-mudah tuan-tuan akan datang ramai lagi lah yang kita akan hantar dan akan menggantikan ustaz-ustaz dan guru-guru yang ada pada hari ini. Wallahu'alam. Baik. Dan satu lagi saya terlupa, ada orang minta juga dia bagi tahu, iaitu satu orang tuan guru daripada Indonesia, ya, Tengku Khazin. Tuan-tuan mungkin dia kenal, mungkin tak ada yang kenal. Dia dah sedang membina madrasah dia di Jambi. Dia tunjuk kat saya gambar madrasah dia dah siap apa semua. Tempat dia tak ada pondok, dah ada 20 orang pelajar dah, ya. Tapi dia memerlukan pembiayaan lagi membina dia punya pondok-pondok untuk pelajar-pelajar dia. Jadi kalau ada yang nak bersedekah, beritahulah, nanti saya sampaikan kepada beliau, ya. Malam ini ke malam yang akan datang ke, dia akan balik semula, dia akan balik ke Indonesia pada 16 atau 18 hari bulan. Saya beritahu balik. Mungkin minggu depan tuan-tuan nak bagi duit, bagilah minggu depan atau malam ini, boleh saya sampaikan. Jadi, wallahu'alam. Kitab kita yang kedua, muka surat 24. Baris ke-17 daripada bawah. Dan jika engkau kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan jika engkau kata, ada sikit internet tambah tadi tu. Pelajar tadi tu yang dah masuk belajar tadi hasil daripada sumbangan tuan-tuan.
daripada duit yang tuan-tuan sumbangkan tu, saya tak sebut nama lah, adalah tuan-tuan yang menyumbang berduit tu lah, dah bayar dia punya pendahuluan yuran apa semua, dan mudah-mudahan bulan-bulan tak jadi masalah. Tuan-tuan yang menyumbang tu akan terus bayar yuran pengajian dia, 300 setengah sebulan. Baik. Dan jika engkau kata, betapa dapat bahawa jadi dunia di dalam keinginan dan lazatnya yang amat indah yang dituntut akan dia pada segala manusia dengan ditempati bangkai yang amat luat yang hancur, dan kejadiannya orang itu seperti kejadian kami dan tabiatnya seperti tabiat kami. Baik. Dan jika engkau kata, ini katakan apa dia? Soal yang diandaikan. Ini banyak berlaku ketika mana zaman kegemilangan ilmu. Dia kata, fa'in qulta qultu, jikalau engkau kata demikian, maka aku kan kata begini pula. Dalam kitab banyak. Dia kata, fa'in qulta, maka seandainya engkau mengatakan, qultu, maka kata pula. Makna dia ada soalan, ada jawapan. Dan soalan tu kadang-kadang tak berlaku masalah pada masa tersebut. Kebanyakan dalam kitab fiqh Imam Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni mazhab yang sangat hebat, tuan-tuan. Maka dia banyak mengandaikan masalah-masalah fiqah pada masa akan datang. Dan masalah muamalat jual beli, kita banyak pakai mazhab Hanafi. Dia dah mengandaikan apakah hukum yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Ni cara dia. Jika engkau kata, maka dia jawab. Jika engkau kata begini, maka jawabnya begini. Baik. Ni serupa jugalah. Dan jika engkau kata, betapa, yakni bagaimana, betapa dapat bahawa bagaimana diperoleh dunia ini di dalam keinginan dan lazatnya yang amat indah yang dituntut akan dia. Dia kata bagaimana pula dunia yang diinginkan orang ni, orang perlu kepada dunia. Bagaimana perlunya kepada dunia? Kalau tak ada dunia, tuan-tuan, bagaimana kita nak hidup? Ada. Bagaimana kita nak meneruskan kehidupan kita? Sangat diinginkan. Bagaimana pula dunia yang sangat diperlukan ini? Ini kita kata dunia yang dipandang dunia yang tidak membawa kepada akhirat. Allah kata dalam Quran, وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ dia kata وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ مِنَ الدُّنْيَا وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا iaitu وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ tuntutlah apa yang mana disediakan bagi kamu tentang hari akhirat, mana syurga, tuntut sungguh-sungguh, amal sungguh-sungguh. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا pada masa yang sama, jangan lupakan nasibmu iaitu ketika di dunia. Usaha ikhtiar mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan di dunia, kena buat. Baik, kalau demikian, Quran mengatakan demikian, bagaimana pula kita mengatakan sebaliknya? Jadi sebab itu dikatakan, bagaimana dunia yang diinginkan ini, yang ada manfaatnya untuk manusia, dan lazatnya dunia yang amat indah, iaitu dunia yang sangat indah ini, yang sangat menggembirakan orang bila dia dapat dunia, yang dituntut akan dia, akan kelazatan itu pada segala manusia. Dia kata semua manusia nakkan kesedapan dunia. Makan cukuplah, tuan-tuan. Makan nak makan yang sedap. Tak ada orang nak makan yang tak sedap, kan? Makan nak sedap, apa lagi? Kehidupan nak mewah. Jadi bagaimana? Benda tu kan menggembirakan seseorang. Kemudian pula dunia ni tempat yang dihajat oleh orang. Dia nak ke sana ke sini mudah, kereta kena elok. Ada. Jadi bagaimana dunia yang diinginkan, dunia yang menyeronokkan itu pada segala manusia demikian, dengan ditempati bangkai, iaitu diumpamakan dengan bangkai yang luat. Bangkai yang luat maknanya bangkai yang menjijikkan.
Yang hancur makna yang tidak kekal. Nikmat kelazatannya itu akan binasa. Yang kadang-kadang pun kita mampu mendapatkan tetapi tak boleh kita nak guna. Ada. Apa tuan-tuan? Yalah darah tinggi dah sampai 180 kan? Ha. Uti canai dah tak boleh. Jadi macam mana? Sedangkan boleh tak mendapatkan canai? Boleh. Tapi dah tak boleh lagi dah. Kita tak boleh makan. Kalau makan juga macam mana tuan-tuan? Yang itu hukum dia berbeza. Yang kata tadi, benda mudarat bagi diri dia, dia tidak menjadi halal, menjadi harus bagi dia makan pula. Sebab merosakkan kesihatan dia. Baik. Kalau sihat tak jadi masalah. Maka demikian dia kata, dunia yang diinginkan yang sangat bagus, semua orang boleh dapat tu, kadang-kadang boleh dapat walaupun tak dimanfaatkan, seperti mana tadi berpenyakit sekalipun mendapat benda-benda yang mewah tetapi tidak dapat digunakan dengan baik. Baik. Jadi macam mana kamu tempatkan dia seperti mana bangkai yang sangat menjijikkan dan hancur dan akan binasa. Dan kejadiannya orang itu seperti kejadian kami. Serupa jugalah. Mereka yang nakkan dunia, mereka yang menumpang kehidupan dunia, itu seperti mana kami juga. Dan tabiatnya seperti tabiat kami, iaitu kecenderungan dirinya itu pun sama seperti mana kecenderungan kami juga. Baik. Maka ketahui olehmu bahawasanya orang yang diberi taufik yang tertentu dan mengetahui ia akan kebinasaannya dunia dan luatnya dunia, maka jadilah padanya demikian itu. Baik. Ini perbezaannya. Dia kata kenapa dia sama dengan kami, tapi kami, walaupun kami dengan dunia, tapi dunia kami tadi kami jadikan jambatan untuk sampai ke alam akhirat. Dunia yang kami ada tadi kami gunakan untuk membantu agama Allah. Tapi kenapa dia yang seperti kami tidak demikian? Dia ambil pula dunia tadi digunakan untuk diri dia seorang. Dunia dia ada tadi menjauhkan dia daripada Allah. Sedangkan kejadiannya seperti kejadian kita juga. Tabiat dirinya sama dengan tabiat kita juga. Kita makan minum, dia makan minum juga. Jadi kenapa berlaku perbezaan itu? Baik, dia jawab di sini. Dia kata bahawasanya orang yang diberi taufik yang tertentu. Sebab taufik, taufik itu apa dia? Pimpinan daripada Allah kepada seseorang hamba tadi melakukan sesuatu yang berbetulan dengan apa yang Allah redha dan apa yang Allah suka. Allah suka apa? Allah redha apa? Allah suka kepada orang yang taat kepada Allah. Itu taat tadi itu adakah usaha daripada hamba atau bagaimana? Zahirnya usaha daripada hamba, hakikatnya adalah daripada Allah yang menentukan. Adakah ayat Quran mengatakan demikian? Ada. Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Allah yang menjadikan, Allah memilihkan takdir mereka, tidak punya pilihan. Pada hakikat Allah Ta'ala, buruk dan baik. Dia kata ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Quran kata demikian, iaitu apa jua menimpamu daripada kebaikan itu daripada Allah Ta'ala, apa menimpamu daripada kejahatan itu perbuatanmu diri kamu sendiri. Tapi akhir ayat Allah mengatakan kul kullu min indillah. Kul, katakan wahai Muhammad, kesemua daripada buruk dan baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikat. Jadi dia kata demikian itu adalah taufik daripada Allah. Nah, Allah yang membantu, yang menunjukkan jalan kepada seseorang. Jadi katakan taufik yang tertentu, iaitu taufik yang khusus untuk orang tersebut, sehingga dia nampak ini baik, ini buruk, ini tak betul, ini betul, ini bawa kepada akhirat, ini bawa kepada dunia semata-mata. Baik. Dan mengetahui ia dengan ilmu yakin. Maknanya mengetahui dengan berdasarkan pengajian dia, belajar, dia tahu dunia ini bukan selama-lamanya. Dunia bukan selama-lamanya. Dia tahu, dia belajar, dia mengaji berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan para alim ulama yang memberitahu dia. Maka akhirnya dia mengatakan bahawa dia tahu dengan sebenar-benar yakin bahawasanya dunia ini adalah tempat kebinasaan semata-mata.
dan luatnya, iaitu dia kata dunia ini tempat yang menjelekkan. Itu bagaimana dia tahu? Berdasarkan kepada ilmu yang dia belajar. Bagaimana dia tahu lagi? Berdasarkan apa dikatakan dunia tempat yang luat dan menjijikkan ini? Iaitu berdasarkan kepada Al-Quran dan juga hadis yang menyebutkan demikian. Maknanya dunia yang menipu daya, dunia yang mana tidak digunakan dengan cara yang betul, tidak maaf dan sebagainya lah. Dunia tak dilakukan, tidak diperlakukan sebagaimana kehendak agama. Dalam Al-Quran mengatakan apa dia? Zakat. Kena ada zakat. Zakat itu tidakkah daripada harta dunia? Harta dunia. Maknanya apa? Kalau tidak dizakatkan, Allah mengatakan apa? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhurum hadza ma kanastum li anfusikum. Dia kata akhirat nanti segala harta yang tidak dizakatkan akan bertukar menjadi besi yang sangat panas. Disalah kepada belakang, depan dan sebagainya kepada orang yang tidak melakukan zakat. Sehingga Allah mengatakan hadza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Inilah benda yang kau simpan semasa di dunia, maka rasailah simpanan kamu ini. Ha, dia akan menyelar kita. Disalahlah tuan-tuan, disalah dengan besi panas. Baik. Itu menunjukkan apa dia? Dunia yang menjelekkan itu, tidak dinafkahkan harta dan sebagainya, tidak zakat dan sebagainya. Tetapi sebaliknya Allah menjanjikan orang yang demikian sifatnya, bagus dia dengan dunia dia, maka demikian akan dijanjikan dengan balasan yang baik. Baik. Kemudian itu dia kata ini semua taufik daripada Allah dan juga daripada mengetahui akan kebinasaannya dan luatnya, maka jadilah padanya pada dunia di sisi mereka itu demikian itu, iaitu kotor dan menjijikkan tadi. Dan sebenarnya yang takjubkan daripada orang yang gemar akan dia, akan dia yang buta daripada kecelaan dunia itu dan kebinasaannya, yang tertipu daya dengan zahirnya dan perhiasannya. Dia kata orang yang tadi yang kita lihat, mereka ambil dunia, mereka itu mabuk dengan dunia. Kerana apa? Kerana dia kata buta daripada kecelaannya, tidak nampak kecelaan dunia. Dia nampak elok belaka dan luatnya, iaitu dan kejinya. Tak ubah seperti tuan-tuan seorang yang melihat orang dia buat makanan, ya, diplastikkan contohlah, dia tengok semasa dibuat berbanding dengan satu orang dah siap dia makan dia. Satu masa tuan-tuan, di Kedah masa tu, saya mengaji dengan Tuan Guja Rahim masa tu, ada satu orang dia cerita, ni gula beli mana? Dia sebut tempat tersebut. Kalau tempat tu saya tak makan. Kenapa tak makan pula? Ha. Dia kata, saya tengok sendiri dengan mata kepala saya, tempat itu ditunggu oleh anjing. Anjing jaga. Kemudian bila anjing tu nak buang air besar dia, dia dia kira-kira ni gula yang banyak setimun besar tadi, dia terberak kat situ. Tiba-tiba datang berdoza, dia kaut semua-semua sekali, kata depan mata saya. Dia kata, jadi saya selepas daripada itu, kalau keluaran inilah, saya takkan minum air dia. Kalau gula letak kat situ, kalau keluaran ke tempat lain, insyaAllah saya minum. Sebab saya tak nampak apa yang berlaku. Tapi yang saya nampak berlaku, saya tak minum. Demikianlah orang yang melihat dunia dengan ilmunya, seperti orang yang melihat gula yang ada anjing berak tadi. Yang tak tahu tadi, dunia ni kecelaan dia, keburukannya, seperti dah dipek siap-siap, dia rasa sedap sahaja. Demikianlah dia kata, orang dapat taufik, dia nampak apa yang berlaku. Orang tak dapat taufik, tak nampak apa yang berlaku, dia rasa sedap sahaja. Baik. Kemudian dia kata, yang tertipu daya dengan zahirnya, iaitu zahirnya dunia sangat menyeronokkan, maka tertipu daya dia. Dan perhiasannya, cantiknya, maka aku pukul bagimu misal pada yang demikian itu. Dan dia kata, aku pukul, maknanya aku buatkan bagimu satu perbandingan. Nah, dia kata, saya buat satu perumpamaan, satu contoh supaya dapat kita faham dengan lebih lanjut lagi bagaimana dunia itu berbeza pada sudut pandangan ahli ilmi, pandangan ahli ilmu dan juga pandangan orang yang tidak mempunyai ilmu. Bagaimana orang sufi menjauhkan dunia,
bagaimana mereka yang tidak sufi mendekatkan diri kepada dunia. Apa sebab? Di sini dia kata, saya buatkan perbandingan supaya kamu nampak, inilah yang kami lihat dan ini yang kamu lihat. Kamu lihat daripada sudut ini, tapi kami lihat daripada sudut yang lain pula, untuk memudahkan faham. Maka dia kata, aku pukul, aku buatkan bagimu misal, iaitu contoh. Bagi yang demikian itu, maka ketahui olehmu bahwasanya seumpama diumpamakan manusia yang seorang berbuat tepung dengan segala syaratnya daripada sukar dan minyak dan lain daripada keduanya. Baik. Maka ketahui olehmu bahawasanya seumpama diumpamakan manusia, yakni seseorang yang berbuat tepung. Ini dia kata orang buat tepung, maknanya orang menguli tepung. Bukan buat tepung, tepung yang nak dibuat makanan yang tertentu, dia uli tepung dengan segala syaratnya, dengan segala syarat uli tadi. Maknanya segala syarat nak buat kuih. Maka apa yang perlu ada? Daripada sukar. Sukar maknanya gula. Bukan sukar tu susah. Ha, sugar. Arab kata sukar. Maknanya gula yang diletak dalam tepung. Dan minyak, kena ada minyak pula supaya tak melekat-lekat, ya? Dia uli dengan minyak dan lain daripada keduanya, iaitu selain gula dan juga tepung. Diletakkan air, ya tak? Diletakkan tepung, letak pewarna, tak pun dah letak lagi, eh. Meletak macam-macam dalam tu, ya? Banyak ramuan-ramuan dia. Baik. Kemudian ditaruh di dalamnya sepotong daripada racun yang membunuh. Ha, dah bubuh elok-elok semua sekali, letaklah sesudu racun sesedap rasa. Ada? Maknanya letak racun sesedap rasa. Letaklah banyak mana, janji yang makan tu nanti sama ada muntah belilah ataupun mati. Ada? Ha, letak racun. Kemudian dan melihat demikian itu oleh seorang laki-laki dan tidak melihat seorang yang lain. Maknanya dua orang tadi, seorang nampak dia kata ini makanan dah ada racun. Yang seorang lagi pula dia tak tengok ketika orang buat tepung tadi, dia kata mana ada racun, dengan sedap ya. Tapi yang nampak ni dia takkan usik. Yang tak nampak ni tuan-tuan bergasak dia makan. Tu beza dia. Ha, panjang dia kisah, nanti kita akan sambung pada masa yang akan datang. Kemudian dihantarkan tepung itu antara hadapannya, hadapan kedua orang itu. Hal dihiasi lagi baikkan hiasannya. Maka laki-laki yang melihat, Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Nanti kita ambil balik. Maka aku pukul bagimu misal, sebab contoh dia panjang tuan-tuan, ya? Kalau kita ambil tengah-tengah kan, dia jadi tergantung kisah dan contoh tu. Al-Fatihah.